67.000 kendaraan yang sudah kita adakan penindakan, yaitu 23.000 dengan penindakan dengan tilang, dan sisanya 44.000 kita laksanakan teguran, baik teguran terkait dengan pelanggaran dan lalu lintas maupun teguran terkait dengan pelanggaran protokol COVID-19 yang dilaksanakan di checkpoint-checkpoint. Dari 23.000 pelanggaran tersebut, maka yang pelanggaran terbanyak itu adalah pelanggaran melawan arus atau juga pelanggaran yang terjadi di jalur busway. Itu yang cukup tinggi. Kemudian juga pelanggaran stop line. Khusus untuk pelanggaran terhadap ketentuan sirene dan penggunaan rotator bagi yang tidak sesuai ketentuan dari kendaraan pribadi, sampai hari ini sudah lebih dari 120 kendaraan yang kita tindak dengan tilang terkait dengan pelanggaran penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai ketentuan. Terakhir, yang ketiga adalah persiapan kita untuk menghadapi arus balik libur Idul Adha yang diperkirakan mulai nanti sore. Kendaraan-kendaraan yang kemarin sudah pergi keluar kota ini akan masuk ke Jakarta. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario-skenario karena menurut perkiraan ada selama hari Kamis malam, Jumat dan Sabtu kemarin ada kurang lebih sekitar 300.000 kendaraan yang menggunakan kendaraan, 160.000 menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dihitung dari gerbang tol Cikampek Utama, ada 140.000 yang menuju ke arah Bandung dan Jawa Barat dihitung dari gerbang tol Kalihurup Utama. Diperkirakan minggu sore ini mereka akan kembali, dan beberapa titik yang menjadi perhatian adalah di pertemuan antara jalur dari arah Bandung dan jalur dari arah Cikampek di kilometer 62, kemudian beberapa rest area di sebelah kiri jalur B menuju ke arah Jakarta. Dan oleh sebab itu nanti malam mulai dari siang ini mungkin sudah mulai ada kontraflow diberlakukan dari kilometer 65 sampai kilometer 47. Kalau itu tidak menolong, nanti kita akan perpanjang sampai kilometer 28. Kalau itu tidak menolong, kita akan perpanjang lagi sampai kilometer 2800. Dan kalau memang situasi membutuhkan, maka bisa saja malam ini kita akan melaksanakan one way mulai dari Jawa Tengah sampai dengan masuk ke Jakarta. Tentu beberapa pos-pos sudah kita siapkan. Kemarin juga kita sudah melaksanakan simulasi terkait dengan hal ini. Termasuk juga nanti kita akan minta dari pihak pengelola jalan tol untuk membuat adakan semacam mobile reader, jadi ada yang bisa berjalan untuk membayar kartu, tidak harus menuju gerbang. Mudah-mudahan langkah-langkah ini semuanya bisa menolong sehingga arus balik ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.